yang membuat, apa yang menarik. Kita suruh diorang melukis. Macam mana lupa. Diorang kata tak pandai melukis tapi kena juga melukis. Sebab apa? Inilah challenge dia. Tak, orang ni tak ada, aku tak boleh nak imagine. Kan Donald Trump ni. Lepas tu kita tanyakan kepada mereka pekerjaan pertama diorang. Sebenarnya semua hidup, tak ada kerja lain. Kerja kubur pun ada. Berapa gaji yang diorang dapat? Banyak ke sikit? Nampaknya tak terkeluar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini lembu pocik. Saya bawa lembu ni datang ke Gegar Vegansa, iaitu PICC Putrajaya. Tapi minggu ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bawa anda semua tengok diorang ni semua melukis. Selalu kita tanya soalan je kan. Kita tak nak tanya soalan dah. Tapi korang nak tahu, korang kena tengoklah video ni sampai habis. 36.6. Saya akan buat satu magic. Azad, go. Notis pemberitahuan. Tolong jaga jarak anda. Yang kedua, sila pakai mask. Saya ada bawa mask. Saya ada mask ni. Oh, faham? Faham. Ini baik-baik tau. Elakkan bersetu. Bersetu. Hashtag GV, jaga GV. Apa cerita bang minggu lepas? Korang kepo apa ni? Itulah, tiba-tiba je kan. Sebelum tu macam okey, macam tak ada apa-apa lah. Bila nak tunggu macam kebal-kebal, patut lemah, macam risau kan. Stand by lagi 3 lagu. Ha, tiba-tiba saya nak bangkit je. Dunia dah banyak pusing-pusing lah. So saya dengar-dengar lah. Langkat-langkat masuk band. Ha, saya ingat macam gitu lah. So bila dah sampai, check low blood pressure. Tak cukup tidur, so saya ingat-ingat lagu, saya jaga, saya dengar lagi. We should have a good rest. Sampai yang pagi tu, pukul 8 baru saya dapat tidur. Saya pukul 11. So dah okey, stand by nak bergerak. Oh, lompat tak cukup tidur ni. Tidur macam itulah, pukul 8 pagi sampai pukul 10, sebelah gitu. Sentiasa dari mula saya cakap, harapan saya, minta korang doa untuk saya, sihat. Yang penting itu sihat je. Mungkin tu ada hikmahnya saya tak kurang sihat tu. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini nanti, saya buat yang terbaik. Saya ada satu game dengan abang. Fikir satu benda yang describe peserta GV. Nah, tengok. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Kenapa, tak apa? Nanti dia teka bang. Oh ya, aku dah teka. Engkau peserta sekejap je. Kau ada gambar dia, okey. Abang punya stroke ni macam artis betul lah. Ah, betul ke? Dia lukis. Rahsia. Nah, atau romeng apa ni? Takkan kau sebut gitu atau romeng, nanti marah orang. Aku pun tak tahu ni try siapa boleh ni. Macam awet. Awet lah. Satu nama. Kau dah nampak dah dia punya gaya tu perempuan. Dah betul lah tu. Linda, when will you marry me? Siapa you sebut ya? Nama dah ada, aku tak payah nak reka-reka. Saya ingat Michael Jackson ni. Michael, tak ada yang serta gigi. Eva. Alamak, saya tak. Okey, boleh? Ha. Tengok. Linda Nanwil. Abang. Mana abang nampak ada Linda macam ni? Kau nak tanya kau bukan. Kena hidung dia. Yeah. Banyak gelap, aku pun wow. Okey, kita ulang balik. Saya bagi balik reaction. Ui. Bang, Linda. Linda love. Hashtag I'm so cute. I'm so cute. Saya nak minta tolong abang tengok si abang Aju pula fikir. Cepat sikit. Kalau abang Jansen tadi, dia punya garisan semua panjang-panjang tau. Abang Aju pula kecil. Macam Donald Trump ni. Teka siapa? Muka garam tu. Oja bukan. Syah Indigo. Tok Ram. Cerita peserta. Oh, peserta. Peserta. Ya. Peserta. Okay. Balik. Siapa? Tok Ram lah. Kat mana belah Tok Ram ni? Rambut je. Rambut? Mana tak lalat dia? Linda sebut lah. Tak tahu. Korang cakap peserta. Pekerjaan pertama Linda sebelum menjadi nyanyi. Kan Linda pernah berniaga. Mi Hun Sup. Buka gerai lah. Dekat kampung. Satu tengah sekolah lagi lah. Every weekend kita orang akan buat Mi Hun Sup lah. Pekerjaan anak pertama abang. Sebelum Indigo. Saya kerja sebagai storekeeper, cum, dispatch, cum office boy. Ui, banyak lah. Pernah dengar syarikat dulu jual kaset lah besar. Music Valley. Okay, saya kerja dengan headquarters di Jalan Kuning, Taman Pelangi, Johor Bahru. Gaji saya, kacat saya RM900. Saya waiter banquet kat Holiday Inn on the Park. Hotel tu dah tak wujud dah pun. First gaji berapa? Rasa saya RM450 ke RM500 lah gitu. Sekarang kita ada Nomad, kita ada Ayu. Ayu, Nomad kau kena teka. Siapakah yang Ayu lukis tu? Okay, Ayu tulis nama lepas tu tutup. Dia peserta lah. Tutup. Abang Yanzin. Abang Yanzin. Alah.
Cepat cepat. Orang abang je, orang yang dia dekat je. Siapa dekat dengan aku? Aku. Ha. Rambut nomad sebelum blue hari raya. Apa yang saya nampak? Kita tengok Abang Yangzan, Abang Aju. Ayu tadi dia lukis rambut dulu. Tapi Nomad dia lukis muka dengan leher dengan badan dulu. Mana melukis? Aku macam mana ya? Rambut dia straight lah. Kenapa botak kat tengah dia? Aku rasa aku tahu. Jom mati sekejap. Jom mati sekejap. Tiga nama Ayu. Siapa pakai kain macam ni? Ashira. Mana mahu Ashira macam ni? Yangzan. Salah. Jawapan dia Abang Mus. Abang Mus. Kenapa macam tu kepala dia? Minggu lepas kan Abang Mus pakai kasut Aladdin ni, kasut Aladdin ni kan? Cabaran kedua. Kau pergi ambil sayang dia sekarang. Tanah. Pekerjaan pertama Ashira. Penyanyi. Dia memang penyanyi lah. Oh, lepas SPM. Saya penyanyi semua hidup. Tak ada kerja lain. Dia dah janam dah nyanyi. Tak pernah kerja berniaga ke apa semua ke, promoter ke apa, tak pernah. Tak ada. Ikutkan kalau cita-cita Ashira. Penyanyi. Sebenarnya saya kecil-kecil tu saya berangan lah, berangan jadi penyanyi, berangan nak jadi stewardess. Itu je model. So, sangkut satu lah penyanyi sampai sekarang. Pernah terfikir tak nak jadi pelukis? Tak, langsung tak. Tak ada bakat melukis langsung. Mama kalau masa time sekolah, cikgu suruh melukis, lukis gambar. Lukis gambar apa selalu? Gambar beruk, gambar. Nampak muka garang, Bumus. Orangnya tak ada, aku tak boleh nak imagine. Tadi saya dah try lah, Rosita Islin. Taklah. Ayu. Ayu Damit. Bumus, apa Bumus? Ini mak saya. Wah! Mak saya bila masa pakai macam ni lah. Tak siapa. Kot. Tadi masa mula-mula Abang Mul nak lukis, dia pun tak tahu siapa. Kita sebut Rosita Islin. Yelah, kita tanya kat Rosita Islin. Saya minta Abang Mus lukis gambar bintang yang ada dalam GV. Betul lah, Abang Mul betul lah. Abang Mul lukis lah. Sorry kak. Yang ini, dia tulis Rosita Islin. Akak tak kan? Lupa lah nak buat bulu mata letik lah kak. Bibir sama. Sekarang ni saya nak minta agak lukis satu gambar bintang GV. Biasa lukis gambar orang. Kalau dulu zaman sekolah apa biasa lukis tak? Dulu sekolah kita buat orang lidi je. Sekarang tu kalau saya kat sini, kalau kena lukis pemandangan, matahari ke agak tak kat mana? Kat celah bukit. Standard lah. Peserta GV ke? Peserta yang dah terlepas GV ke? Atau yang akan datang? Aku pakai helmet pokoknya. Tak tahu lah G siapa. Jangan tuduh macam tu. Aku rasa Yangzan. Jangan tuduh. Tali pinggang. Tali pinggang. Aku ucam kasut tu. Okay, tengok. Ini package. Pekerjaan pertama Kak Ani sebelum jadi bintang? Kak Ani tak pernah bekerja. Terus jadi artis lepas sekolah. Cerita dari cikgu. Masa sekolah form 5, kita dah dilamar sebagai artis. Masa tu lepas pertandingan, jadi diorang lamar melalui program pertandingan tu. So, kita sign kontrak pun bawah umur. Siapa yang perasan Kak Ani boleh menyanyi? Arwah abang. Kak Ani memang daripada kecil, kalau dekat rumah, dekat sekolah ke, memang join Persatuan Kebudayaan Tuan Agama Islam. So, kita orang kalau ada maraban ke, kita follow program-program kebudayaan dekat kesenian dekat sekolah pun kena diwajibkan join. Ni bintang-bintang lain semua dah start melukis. Sekarang ni kita nak suruh Linda juga melukis. Linda nampak macam marah kan bila time melukis. Oh, tengok tak Picasso? Oh, macam tu kan? Dah selesai. Macam mana nak tengok? Oi, ni terbingkai ni. Apa otak dia? Masuk air. Siapa? Yangzan. Ah, kenapa gelap? Betul ke? Ni apa atas kepala tu? Masuk air. Nak bagi tu masuk air tu, dia siap buat cawan tu. Okey. Yang ni siapa? Bukan senang tau nak bagi. Nak tulis bibir macam ni. Inilah gambar potret kita orang nanti. Buat tatapan anak-anak. Abangmu kerjaan pertama kerja apa? Kerja kilang ada. Kerja kubur pun ada. Saya buat tu, buat bina. Abang ipar saya memang dia kalau dekat Ipoh tu korang panggil gurap. Kan ada kubur yang tak ada tanda apa kan. So, tolong Abang ipar. Tanah perkuburan gurap tu dia salah silah daripada bapak dia punya tok memang tanah dia bang. So dia wakaf untuk buat tanah perkuburan. Bapa masa tu gaji kecil tak? Time saya dulu RM5 dah kira dah okey dah. Lepas sekolah 83-84 macam tu. Sebabkan saya ada satu band je, seorang-seorang kena melukis. Kalau boleh.
Okey. Ah, tiga. Kak Mimi sebab dia suka kacamata. Mimi sebab pinggan dia rampi. Apa? Betul. Panjang. Bagi ambil lukis dulu jangan buat teka. Oh, dah. Ah, yeah. Itu. Kak tak payah habiskan. Saya dah tahu siapa. 1/10 berapa boleh bagi? Ni, Alimah 1/10 lah. Kalau ini, aku nak cerita pendek je lah. Aduh. Dah aku panjang ke aku. Wow. Hey. Rambut lah pandai kat Mimi. Hey, wow. Daripada cantik daripada ni. Tutu. Skat tutu. Dia tak nak buat jari. Trademark, trademark. Trademark dia ni lah sekembang ni. Linda, Mimi, Rina. Kita punya main tepuk lah. Sekarang ni kita ada Indigo. Wow. Abang lukis, yang lain teka. Oh, dia kenal ni. Eh, dah. Janzin. Oh, belum. Dia orang Thailand ni. Kau ni apa bang? Kasar, ni turban dia. Mush, me. Bukan. Belum. Ayu. Ha? Ayu. Mak Ayu pakai tudung macam tu. Nah, aku lagi lah tak kerti lukis. Okey lah bang, asalkan abang boleh buat garisan tu lah, okey dah. Okey. Mush. Saya dah teka dah. Ha? Eh, kita orang tak sempat teka lagi. Dah tulis dah. Dah. Mus. Mak rambut belah tengah. Oh, bukan nama, bukan. Serius. Oja. Jap. Kita kasi habis. Oja. Lukisan kat dada dia. Awak yang pandai lukis. Oh, dah clip. Clip Omar boy. Abang, saya tanya abang tiru muka. Lebih kurang ni. Dia tak ada kening, saya ada kening. Macam mana rupa nak melukis orang eh? Tak apa. Kat sekolah kan ni biasa melukis tak? Tak minat. Tak minat. Kerana ambil agama Islam. Tapi kalau setakat lukis pokok kelapa tu tahulah kan. Sebab zaman-zaman sekolah tu lukis awan, kampung. Ujah pandai melukis tak Ujah? Lama lah. Aku dulu memang kerja lukis. Ya, betul. Okey, okey. Kau tengok skill dia. Mesti faham. Kak Ani lukis lagi tak sama, lagi lah susah untuk Ujah teka. Okey? Ni gambar yang Kak Ani lukis. Ujah, teka. Aku macam confused ni. GB berapa ni kak? Apa yang buat panjang? Lelaki semua buat panjang. Teka je lah. Aku kot. Aku pun ni. Mana yang luar sana melukis? Memang luar. Kalau orang pandai melukis dia, ping keluar lah. Bintang lah, bintang. Macam nak Aizah Idris lah. Aku cuba. Aku tulis mata. Mana ni mata? Ni hidung. Kak ni, cantik lagi kan ni lukis kan ni? Kan? Adalah rupa juga. Aku pun tak tahu. Jadi begini. Kak ni teka kak ni? Rambut dia banyak ni je? Banyaklah sikit. Kartun kurang sikit lah. Saya tambah sikit. Kalau panjang ni lah. Kan? Abang Yansan. Sebab muka panjang dia tu. Alah lah kak. Tadi keliru mah. Keliru mah. Gini tak sikit. Tak sama mata dia. Eh mata tak ada. Saya kira rambut je. Tadi aku dah main game lukis. Aku minta Ujah ke apa-apa. Okay. Alright. Wish handsome lah lu. Ni lagi handsome daripada gua. Ujah dapat membayangkan muka gua. Diorang bukan orang seni. Gua faham. Abang Yansin pun faham kan? Bang. Betul? Aku tak tahu apa-apa lah. Eh, muka jaga lah. Nampak? Orang seni je faham. Tapi kan. Hashtag I'm so cute. Bagi kau satu paper, kau lukis satu gambar bintang GV. Tepun betul tu. Tepun tu. Suruh Abang Yansen teka. Okay. Siapa bang? Aku mamak lah. Wih aku tak dapat tahu. Saya try. Ada sikit-sikit syirah kot. Betul lah tu. Kita dah dapat gambar Ashira, jadi kita nak tunjuk Ashira. Yang lukis boy. Come on, Ashira. Tak betul, Ashira tak ada lukis. Seriously? Didi je. Ha? Okay, tak apa. Hari ni kita test je. Betul, Ashira tak ada lukis. Boleh. Masa apa? Dia tak percaya. Itu yang kita nak. Kalau lukis orang, aku lukis macam ni je. Tapi tak boleh lukis nama. Tak, betul-betul lah. Aku betul-betul lah ni. Tapi macam mana aku nak teka kalau macam tu? Nantak kau lah. Kau teka lah skirting kau. Macam mana nak buat baju ni? Rambut lah. Ini rambut. Rambut kau sedap kau je lukis. Lukis muka orang. Nomad teka. Petik je. Okay, sekarang ni rambut panjang kat Suhil. Siapa? Laki perempuan? Perempuan. Oh, laki eh? Aku lukis, aku pun tak tahu laki perempuan. Aku rasa lah kan. Rambut panjang, muka bujur-bujur sikit. Pakai heel. Linda Nanwil. Tengok. Mereka
Ya, aku memang nak lukis dengan Aruman. Mana Linda? Aku tetap kau ni betul bah. Dah tipu. Dia lukis sampai hati begini, dia lukis yang buka kawah. Moga begini saja sampai hati dia. Ha, tetap cantik bah. Ini maaf, ini pelukisnya. Aku tidak pandai melukis, tak boleh bakal kau. Kalau aku jadi kau, Linda Nuwil, aku tidak maafkan sama dia. Ashira lukis Linda macam ni eh. Ashira ni. Boy lukis. Tapi Elias. So cun. Banyaklah dia punya cuy Allah. Serupa ke? Cuba tengok. Sama ke tak sama? Ini macam Ashira yang berusia maybe 80 tahun. Jadi kalau korang semua suka dengan episod kali ini, jangan lupa subscribe, like dan juga share. Kalau korang ada idea yang best, ada soalan-soalan yang menarik, komen dekat bawah. Tak ada masalah, tak kena bayar pun. Dan terima kasih banyak-banyak untuk korang semua yang dah tengok video ini. Sehingga berjumpa lagi. Saya dah harga, saya nak minum sekejap. Ada air? Bukan ini. Pak, ambil dulu. Saya rasa terlebih segar sebab saya dapat yang luar biasa. Baru champion, baru champion.